الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المفسر رحمه الله تعالى: وأدى منافع في علوم في دارين آمين. وقد اختلف العلماء، dan sungguh telah berbeda pendapat oleh para ulama, في تفسير الكلمات، di dalam menafsirkan lafaz kalimat. Kalimat, ya. Ya, kemarin itu wa izi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin allati ikhtabarallahu biha Ibrahim al-Khalila alaihi salam, yang telah Allah uji dengan kalimat itu akan Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Faruya, maka telah diriwayatkan an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, mizalika, demikian itu riwayatun, akan banyak riwayat. Faqala Abdul Razzaq, maka berkata oleh Abdul Razzaq an Ma'marin, dari Ma'mar an Qatadah, dan dari Qatadah. Qala Ibnu Abbas, yang berkata oleh Ibnu Abbas, ibtalahu Allahu bil manasik. Allah Subhanahu wa taala menguji akan Nabi Ibrahim dengan manasik. Manasik ibadah haji. Ya, ritual ibadah haji. Wa kadza rawahu Abu Ishaq As-Sa'bi an At-Tamimi, dan seperti ini pula, ya, seperti ini telah meriwayatkan akan dia oleh Abu Ishaq As-Sa'bi dari At-Tamimi an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas. Wa qala Abdul Razzaq, dan telah berkata oleh Abdul Razzaq, akhbarana Ma'marun, telah memberitakan kepada kami oleh Ma'mar an Ibni At-Tawus, dari Ibni At-Tawus, an Abi, dari bapaknya, an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin qala, yang berkata ibtalahu Allahu bi taharati, Allah taala uji Nabi Ibrahim dengan bersuci. Ya. Khamsun fir ra'si, lima pada kepala. Bisa aja kita baca khomsin, jadi badal, ya. Ada di toharah, bisa juga kita baca khomsun. Lima pada kepala, wa khomsun, dan lima fil jasadi, pada jasad. Firasi pada kepala, qassus syaribi, ya. Qassus syaribi, memotong, ya, kumis. Kumis ada dua pendapat, ada dihabisin ini, ya. Ada yang diratain aja. Ya, lihat aja kalau kita kumis kita cakep gitu ya, dipelihara ya, boleh juga gitu. Ratain aja sininya. Tapi kalau di sini tebal, di sini kecil ya. Dipelihara lucu ya. Mending kan ini merata gitu itu. Iya, kita pilih pendapat yang satu aja, yang ratain aja dah semuanya gitu. Wal mad madati, dan ke kumur. Nih, ya, ke kumur. Dari Nabi Ibrahim ke kumurnya. Wal istinsaki, istinsak mas, ya, ke kumur, mengeluarkan, ya, istinsak masukin air ke dalam hidung. Wasiwaki, dan siwak. Jadi siwak ini, ya, namanya termasuk nih, ya, syar'uman qoblana, ya, sinsak, kumur-kumur, ya, syariat Nabi Ibrahim. Apalagi wafarku ra'si, membelah rambut. Jadi apa, nyisir rambutnya itu kebelah, ya. Tapi kita kalau udah pakai songkok udah gak mikirin rambutnya. Ketutup. Iya. Kalau masih anak muda waktu zaman SMP ya, baru dah tuh, masya Allah, gayanya.
Iya. Iya. Wa fil jasadi, dan pada jasad di badan, taklimul azofiri, menggunting kuku-kuku, kuku digunting. Ya, ini syariat Nabi Ibrahim, gunting kuku. Ya, ini. Ya, gunting kuku dari sini, dari kelunjuk, tengah, manis, kelingking, nah, langsung ke sini boleh, ya. Atau ke sini dulu, ini, sini, 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 baru ini. Setelah kita mau yang mana gitu ya. Nah, kalau kaki dari kanan, kelingking kanan sampai terakhir kelingking kiri. Nah, gitu langsung. Ya. Ini ilmu kecil tampangnya, tapi kalau kita kagak praktekin, lupa. Benar-benar. Jadi musibah ilmu adalah lupa. Kenapa? Karena enggak diamalkan. Wa halqul anati, dan mencukur anah, ya apa namanya? Bulu kemaluan. Jadi bulu kemaluan ya itu dicukur. Ya, bukan dicabut. Orang kita kelupaan, coba cabut aja lagi. Dicukur. Bentol. Ya. Wal khitan, dan sunat. Juga ya syariat Nabi Ibrahim. Wa natful ibti. Nah, mencabut ketiaknya. Kalau ketiak dicabut. Ketiak dicabut. Ya. Cabutin ketiak. Saya dulu masih kecil tukang cabutin ketiak engkong dulu. Ingat tuh cingut ya. Ya Allah, masya Allah. Saya tukang cabutin tuh. Kagak kagak geli sekali kagak. Dan kagak bau lagi engkong mah ininya. Dipakein kapur dulu. Coba anak sekarang, ada nggak begitu kira-kira itu? Nggak ada itu. Cucu cabutin ketek engkongnya. Masya Allah. Wa ghaslu asaril ghaiti, dan mencuci, membasuh bekasan ee. Nah, cebok lo bahasa gitu ya. Wa bauli, dan kencing bil ma'i, dengan air. Jadi ini syariat ya, Nabi Ibrahim ya. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata oleh Ibnu Abi Hatim, wa ruya, dan telah diriwayatkan an Sa'id ibn al-Musayyib, boleh Musayyib boleh. Ini guru saya Kiai Mahfuz, beliau bacanya Musayyib. Guru saya Kiai Syarifuddin, beliau bacanya Musayyib. Ya, kalau saya perhatiin, kalau Musayyib itu kebanyakan dari kampus ya. Kalau Musayyib ya beliau ngaji. Memang ya, kalau Musayyib, ini guru saya Kiai Mahfuz, beliau dari gurunya Syekh Ismail Zain Yamani. Kalau Musayyib ini Kiai Syarifuddin. Tapi saya baca di dalam kitab Hasyiah daripada Asy-Syifa ya, Qadi Iyad, itu beliau memberikan catatan Musayyib bacanya. Beliau catatan beliau bacanya Musayyib. Tapi hemat saya terserah bagaimana kita mau baca Musayyib boleh, mau baca Musayyib boleh. Yang penting kita punya sanad. Itu yang penting itu. Kita punya punya sanad. Salim. Iya. Duduk sama Abang Hakam itu. Iya. Ajak Hakam. Waalaikumsalam. Malam. Ha ha ha.
Mujahidin dan Mujahid, wa Sya'bi dan Sya'bi, wa Nakhai dan Akhai, wa Abi Salih dan Abi Salih, wa Abil Jil dan Mijil, na'udzalika, akan seumpama demikian. Qultu, aku katakan, wa qaribun min hadha, dan dekat paham daripada ini, ma sabata, ya, apa yang tetap, wa qaribun min hadha, dan dekat daripada ini riwayat, ma sabata, oleh apa yang telah tetap keterangannya, fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, an Aisyah tadala Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, ya qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asrun minal fitrati, ada 10 daripada fitrah, jadi sudah menjadi fitrah, ya, qassu syaribi, yaitu menggunting, ya, jeng, ini apa namanya, kumis, ya, menggunting kumis, memotong kumis, potong kumis. Iya, tadi saya katakan ada dua pendapat, ada yang ratain di sini, ya. Jadi ratain di sini atau di habisin semua. Jangan sampai kumis kita ya sampai nutupin mulut, bibir. Iya, iya, habis apalagi habis makan durian gitu. Waduh. Wa i'fa'ul lihyati, dan membiarkan jenggot. Jadi jenggot itu dibiarkan, kalau apa namanya, kumis dirapiin gitu ya. Jenggot dibiarkan. Jadi sunat tuh jenggot dibiarkan kalau jenggotnya bagus. Jenggotnya dua lembar. Ya, dia mungkin boleh jadi jenggot dipelihara di Arab, ya. Boleh jadi di sana itu orang kebanyakan berjenggot. Ke Indonesia enggak berjenggot, orang enggak kebanyakan. Ada juga yang berjenggot. Abang saya berjenggot tuh. Iya, kayak soleh. Oh, adik-adiknya enggak ada yang berjenggot. Satu orang pun enggak ada. Iya. Jadi kalau kita kalau begini segini jenggot ini malu gitu. Iya. Ya, saya rasa memahami apa namanya teks sesuai dengan konteks gitu ya, dengan keadaan. Wasiwak. Ya, jadi siwak. Ya. Dan siwak, siwak juga nih. Jangan sampai kita kagak bersiwak. Usahakan bersiwak, ya. Siap selalu siwak, ya. Siwak. Jadi siwak nih jangan sampai kagak ada di kantong kita. Saya suka wanti-wanti nih. Siwak jangan sampai enggak ada di kantong kita. Tiga. Iya, sama apa lagi? Minyak. Ini tasbih. Satu lagi. Minyak wangi. Iya, sunnah Nabi nih. Siwak. Iya nih. Ini berapa duit paling murah? Insyaallah sepanjang ada di kantong kita, insyaallah dia ikut mintain ampun kepada kita. Iya. Sunnah Nabi. Iya. Kalau dulu kita masih susah mengakses minyak wangi. Kalau sekarang banyak yang jual minyak wangi. Ya, sekarang banyak yang jual minyak wangi. Apalagi ini tak apa namanya siwak. Siwak ini Pak, masya Allah, siwak ini adalah sunnah Nabi. Siwak. Saking sunnahnya, saking kesunahannya, Imam Syekh Nawawi Al-Bantani sampai menjadikan syarat kalau pengen cari guru yang bersiwak. Kalau enggak bersiwak jangan, sampai begitu. Ya, yang bersiwak. Coba kita lihat sekarang ulama jarang yang bersiwak. Tapi para habaib banyak rata-rata. Para habaib, masya Allah. Ya. Ya. Kalau kiai itu saya lihat enggak begitu banyak. <tuh-tuh>.
Jarang. Ya, dia yang baca kitabnya. Iya. Itu adalah keterangan dalam Salalimul Fudala. Ya. Syekh Nawawi Al-Bantani. Juga bisa dibaca dalam Zadul Muflihin. Masya Allah. Jadi sampai beliau sarankan kalau cari guru yang bersiwak. Ya. Saya dapat siwak ini, futuh saya senang pakai siwak, alhamdulillah dari guru saya Kiai Mahfuz. Ya. Futuh saya, artinya senangnya. Kalau kita udah senang banget, itu futuh namanya. Udah senang pakai siwak, udah kemana-mana pakai siwak, gak enak kalau nggak pakai. Paling, ya kalau ganti baju kadang kelupaan, ya. Ganti baju. Ya. Udah seneng banget itu namanya foto, Pak. Kalau masih entar pakai, entar enggak, entar pakai, kalau-kalau doang, itu belum foto. Ya. Itu belum foto itu. Nah, kalau udah seneng banget foto udah. Masya Allah. Iya. Kita seneng apa? Seneng sholat malam itu kan. Senang duha itu kadang dari mulut guru yang mana? Senang puasa Senin Kamis, mulut yang mana? Futuh namanya kita. Maka dikatakan Syekhul Futuh itu dia. Guru pembuka. Nah, guru pembuka saya itu beliau. Masya Allah. Bisa baca kitab, itu juga futuh juga. Ya. Dalam udah ngaji kusono kemari, kagak paham-paham, sama beliau paham. Itu namanya Syekhul Futuh. Syekhul Futuh saya itu beliau. Wa halqul anati, dan mencukur anah, ya. Mencukur bulu, apa namanya, bulu kemaluan, ya. Wan tikosul ma'i, ya, dan hemat memakai air, kurang makan air, maksudnya hemat. Qala Mus'ab, berkata Mus'ab, wa nasitul ashirata, aku lupa yang ke-10. Ya, ini jujur namanya. Jadi enggak satu keaiban bilang lupa. Ya. Jadi jangan kita malu bilang lupa. Kalau kita malu bilang lupa, lalu ketahuan kita sengaja, hadis kita dhaif tuh. Tukang bohong. Ya. Illa antakuna, ya, matmadah. Kecuali bahwa ada dia itu yang ke-10 matmadata kekumuh. Qala waqi'un intiqasul ma'i, yakni istinja'ah. Berkata oleh waqi' intiqasul ma' itu istinja'. Wa fi sahihain, dalam sahihain an Abi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al fitratu khamsun, fitrah ada 5. Al khitanu, pertama khitan, sunat. Wal istihdad, ya, istihdad ini bela sungkawa. Ya, istihdad. Ihdad, orang habis meninggal suaminya. Habis meninggal suaminya, istrinya itu nanti dia wajib ihdad. Di rumah aja berpakaian yang gelap-gelap, ya. Jangan berpakaian marong, kuning, merah, jreng, itu jangan. Kalau pakaian kuning tuh, Pak, Masya Allah, nenek-nenek pakai baju kuning, wah, kayak es krim. Seger. Dari belakang kelihatan gadis, pas nengok, aduh ya Allah. Wa qashu syaribi, dan menggunting, ya, kumis. Wa taqlimul azafiri, ya, memotong kuku. Wa natful ibti, ya, mencabut ketiak. Sekarang ada ketiak ini, cara menghilangkan ketiak cara baru. Ya, ada pakai apa? Ya. Pakai krim, ya. Iya. Iya, boleh aja begitu, caranya bagaimana, ya. Iya.
KLM ya. Ya. Silakan aja mau bagaimana caranya menghilangkan. Ya, sekarang banyak alat dah, bahkan di supaya keteknya bagus gitu. Boleh, silakan. Ya, enggak bedakian. Walafzul muslimin, lafaz hadis ini lafaznya Imam Muslim. Ya. Lafaznya Imam Muslim. Jadi ada yang sama maknanya tapi lafaznya berbeda. Maka kadang dikatakan ya rawahu, ya rawahu Muslimun, Bukhari Muslim, rawahu Bukhari Muslim. Itu walaupun redaksinya beda tapi isinya sama, tetap dikatakan rawahu gitu. Ntar di bawah ada si keterangan ya, walafzuhu Muslim, walafzuhu Bukhari gitu. Wallahu a'lam bishawab.